Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu. Selalu, selalu dalam hatiku. Ku melangkah sejauh apapun itu. Selalu, kau di dalam hatiku. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani sama hari ini kita reaksi Indonesian Idol lagi yuk. Ya, terus jauh. Masih sembilan besar ya. Yes. Ya, sembilan besar di episode soundtrack. Ya kan? Movie. Ya, kali ini kita akan mereaksikan yang nyanyi lagu Tak Bisa Kau Menungguku. Mana nih fans-fansnya? Pau! Peter Pan ya, belum yes. Bawah ya, masih Peter Pan. Masih Peter Pan, bener banget. Nah, lagu ini ngedap, meletup. Ini hits banget sampai ada penyanyi India atau penyanyi India. Iya, ada versi India, India versinya. Iya, bener banget. Ini gimana nih Paul nyanyiinnya nih? Gue penasaran nih, langsung aja lah, masa panjang-panjang, masa banyak bacok. Betul sekali. Langsung aja kita tontonin. Tak bisakah Paul? Tapi buat kalian bisa dong pencet tombol subrek. Nah, tak bisakah kalian subrek? Bisa dong. Yuk 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 Pak Ul. Tak bisakah? Dari aransemennya ya kan, dan cara nyanyinya Paul kita meskipun baru awal-awal nih udah enak gitu ya. Oh, nice. Ini kedengarannya kayak bukan lagu band, yes, ya kan? Kayak lagu solois gitu. Dan di sini dia nyanyinya benar-benar kayak enjoy banget ya sih. Benar berubah banget. Tapi enak gitu kan ya sih. Ini, wow. Iya benar-benar ini di obrak abrik wow. Banget. Oh. Suka lagu banget. Kau di dalam hatiku. Kau nyanyi kan? Kau di dalam hatiku. Hatiku. Bisakah kau menunggu hingga
kasih. Ini aku sukanya idol sekarang ini kayak genrenya tuh udah nguasai masing-masing. Yes, bener banget. Jadi ini spesialis lagu, nah, ini spesialis iya. Rock, ini spesialis R&B, ini spesialis nah. Apa gitu udah ada semuanya. Aduh, asik. Ini benar-benar kagak ada pisan ini, bau-bau bandnya nggak ya, ada ya. Banget ini. Wow, nice. Lagu ini jadi kedengar lebih apa ya, lebih anak muda. Yes, ya dan kan? Dan kalau menurut aku benar-benar kayak apa namanya bad boy, yes. Yang Don Juan banget, oh, nyanyi slengan ya kan. Oh. Unpredictable bakal keluarin. Wow, gila nih sembilan besar baru ngeluarin keahliannya. Yes, beatbox. Kayak aku nggak tahu ya kemarin-kemarinnya udah pernah apa belum. Iya mungkin. Cuma beberapa episode baru ini karena aku dengerin dia beatbox. Betul sekali. Hebat banget ternyata. Nice, wow. Wow. Boleh standing ovation gak? Gila, gila. Tentu muka lo. Wow, ini benar-benar. Coba kayak dulu. Jujur aku tidak expect bakal di aransemen seperti ini. Ya paling aku bikinnya lagu ini Pak Ul ya. Pak Ul paling bikinnya kayak yang dibelet-beletin jadinya. Enggak original tapi belet gitu, modelnya dia yang belet yang lebih ngepop. Lebih ngepop belet gitu. Ternyata bus. The box. Dan menurut aku ini benar-benar dia kayak enjoy banget nyanyinya, kayak benar-benar enggak ada beban. Ya. Ini benar-benar wah, kalau aku Paul banget sih. Iya, ini Paul banget. Iya sih, ini lagu ya Peter Pan yang benar-benar ruhnya Peter Pan, enggak ada sama sekali ya. Ini lagunya Paul. Benar-benar biasa. Hah, emang ini lagu Peter Pan kalau kita dengar. Masa sih lagu dari Peter Pan? Dari cara dia nyanyi aja udah ngerubah ruh lagu ini gitu nanti ya sih. Jadi lagunya dia banget. Apalagi di part terakhir tuh benar-benar berasa banget bedanya. Terus ada nilai lebihnya, ada beatboxnya. Ya, itu cuma sedikit sih, ya. Tapi itu wow. Itu apa nih? Bisa beatbox ternyata. Wow, gitu, kan? Dan tidak semua orang bisa beatbox loh. Yes. Itu susah loh beatbox itu. Yes. Repot. Sak, kita nggak bisa. Wow, ini paling keren sih aku bilangin. Keren, gila nih makin mengerucut, makin sedikit demi sedikit pelurunya agak dikeluarin semua ya. Jadi kemarin ini belum pada dikeluarin semua nih. Belum, romanya. Dan ini persaingannya makin ketat karena setiap orang nyuri hatinya masing-masing dengan ciri khas masing-masing ini kan. Karakter mereka kuat banget ya, satu sama lain tuh benar-benar punya karakter gitu. Keren. Kita lanjut lagi apa nggak nih? Tergantung kalian ya, kalau kalian pengen kak lanjut dong, kak lanjut, kita lanjut. Tapi udahlah kak cukup, kita cukupin. Yes, tapi sebelum itu
subrek dulu. Iya, yes, betul sekali. Loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.